Hai semuanya, aku Tiffany. Banyak nih teman-teman yang nanya gimana sih cara daftar dan tes di ITN Malang. Gampang banget kok caranya. Bisa dengan cara online, yaitu melalui di website kami, atau dengan cara offline. Datang ke kampus 1 ITN Malang di Jalan Bendungan Sigura-Gura nomor 2 Malang, yaitu tepatnya di ruang pendaftaran mahasiswa baru. Ketik link berikut. Klik pada layar pendaftaran mahasiswa baru. Klik daftar sekarang. Yang pertama, mengisi jalur pendaftaran. Yang kedua, mengisi identitas Anda. Yang ketiga, mengisi asal sekolah. Yang keempat, pilih jurusan yang Anda inginkan. Sebelum mengkonfirmasi pendaftaran, harap mengisi biodata dengan sebenar-benarnya. Setelah itu, konfirmasi pendaftaran. Kemudian, bisa melakukan pembayaran untuk pendaftaran sebesar Rp300.000 melalui bank. Jangan lupa cetak bukti draftnya. Setelah itu, kalian bisa langsung datang ke Kampus 1 ITN Malang di Jalan Bendungan Sigura-Gura nomor 2 Malang untuk melakukan tes. Setelah dinyatakan lulus, kalian bisa melakukan registrasi, mengambil almamater dan foto KTM. Kalian yang masih bimbang nih, kira-kira jurusan apa yang cocok, kalian bisa menuju ke meja informasi dan berkonsultasi kepada petugas. Jadi kira-kira apa yang cocok untuk kalian untuk memantapkan hati. Nah, setelah yakin atas jurusan yang akan kalian pilih, bisa menuju langsung ke meja pendaftaran untuk mengisi biodata. Namun, sebelum mengisi biodata, harus membayar sebesar Rp300.000. Perlu dicatat ya, berkas yang harus kalian bawa adalah yang pertama, fotokopi rapor kelas 12, ijazah atau ijazah paket T, atau surat keterangan lulus, dan yang kedua, fotokopi akte, KK, dan KTP sebanyak 2 lembar, dan yang ketiga adalah foto pas berwarna yang terbaru berukuran 3x4. Untuk mahasiswa asing, kalian juga harus menyertakan yang pertama izin belajar dari Kemristek Dikti, yang kedua dapat berbahasa Indonesia secara baku, dan yang ketiga kalian harus menyerahkan fotokopi ijazah atau keterangan dari sekolah menengah ke atas sederajat yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebanyak 2 lembar. Nah, setelah itu kalian dapat melakukan tes yang hasilnya bisa diketahui pada saat itu juga. Lalu, jika dinyatakan lulus, kalian bisa langsung registrasi. Setelah registrasi, akan mendapatkan alma mater dan dapat foto kartu tanda mahasiswa. Resmi deh, kalian jadi keluarga besar ITN Malang. Oh ya, ada info nih, bagi kalian yang memiliki nilai 80 di kelas 12 di semester 1 dan 2, akan bebas tes loh. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kalian bisa mengakses website di bawah ini atau menghubungi kontak personnya. Tunggu apa lagi? Your bright future waiting here!